sampai saat ini melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya serta memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga di siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di halaman Polsek Sukmajaya dalam rangka tatap muka sekaligus mungkin akan kita bersyukur atas pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun. Yang saya hormati Bapak Wakapolsek, rekan-rekan Kanit, Panit, seluruh anggota. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh relawan vaksinasi Merdeka Anak. Untuk pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun yang kita laksanakan dalam vaksin Merdeka ini selama 15 hari. Alhamdulillah sampai hari ini kita bisa memvaksin 42.703. Jadi dari target 41.586, jadi total persenan yang kita dapatkan hari ini 102%. Jadi sudah melebihi target. Pak, alasan melebihi target ini gimana, Pak? Bisa melebihi target, Pak? Ini dapat kenapa kita memperoleh kelebihan target? Karena pada saat dilaksanakan di wilayah Cilodong, banyak anak-anak dari Cibinong yang ikut divaksin. Harapan ke depan, Pak, dengan vaksinasi ini, Pak, sudah, Pak? Harapan ke depan tentunya untuk pelaksanaan dosis 2 vaksin anak ini, anak-anak untuk siap untuk ini divaksin kembali. Mengingat 28 hari ke depannya kita akan melaksanakan vaksin dosis kedua.